Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RC Malang Channel. Oke, kali ini saya akan menunjukkan perbatasan antara Pasuruan atau Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Malang. Nah, ini perjalanan saya mulai dari daerah Pasuruan atau Kabupaten Pasuruan. Nah, ini nanti apa melewati tugu perbatasannya. Oke, tak salip ya. Ya mohon maaf, soalnya ini jalur cepat ya. Apa? Rodok ngebut. Paling nyalip di sana sih. Ada Tebina. Gua apa Tebina itu? Nah, ini suasananya. Ini pada jam 9 hari Minggu. Oh ya, Purwosari. Tadi saya dimulai dari kawasan Purwosari. Kalau dalam kota ya pelan-pelan, standar gitu. Kalau di sini ya minim 70 lah. 70, 60, 70. Oh ya, sebelum saya lanjut, jangan lupa yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, ini ada restoran sederhana masakan Padang. Untuk jalannya sendiri sih bergelombang. Ya, bagi teman-teman yang sering lewat sini ya hati-hati. Ya, bagi istilahnya yang baru pertama kali lewat sini juga saya himbau hati-hati. Soalnya jalur-jalur ini juga rawan kecelakaan. Nah, ini sebelah kiri Kebun Raya Purwodadi. Kalau ini Purwodadi yang awal mula tadi Purwosari. Nah, ini habis ini kita melewati gerbang tol. Nah, ini Purwosari. Nah, itu belok kanan itu masuk ke gerbang tol, lurus jalan terus. Oke. Nah, ini kayak ini berlubang. Ya, di sini juga saya akan apa? Memberikan informasi kondisi jalan. Di depan itu kalau belok kiri menuju ke penanjakan Bromo, ke arah Nongko Jajar juga bisa. Nah, sih sabar. Ada Polsek Purwodadi, Pasuruan. Oh, ini Pasuruan. Untuk jalannya sendiri kalau yang tanpa tol, tidak lewat tol, itu ya kadang ada yang bagus, kadang ada yang bergelombang. Nah, ini kondisinya. Sebenarnya ini aku tadi mau ke itu loh, ke Sidoarjo. Berangkatnya kurang pagi, pagi tadi ngevlog di Malang, terus pengen ke itu apa Sidoarjo, terus dari situ Purwosari tadi langsung balik lagi, wis. Nah, atas ini jembatan tol atau jembatan atasnya itu jalan tol. Asik touring masih.
ke Sidoarjo kurang itu apa persiapannya kurang, nggak bawa flash disk ya bu. Nanti takutnya pas wis buat video-video penyimpanannya itu kurang. Wah wis kapan-kapan aja. Nah, ini tak tunjukkan, ini masih berada di Pasuruan. Nanti juga tak tunjukkan itu Pasar Lawang. Waduh, jalannya orang. Ini pos polisi sebelah kiri. Saya dulu pernah berhenti di situ. Emang ada operasi, tapi ya nggak masalah. Istilahnya suratnya lengkap, terus saya juga menggunakan masker. Polisinya asik Mbak Irek. Oh ya, di sini saya menggunakan kamera Beaker X5. Nah ini loh, aku gak masker aku. Ini kondisinya. Ngelak aku. Nah, ini kondisinya. Habis ini kita melewati perbatasan. Bentar lagi. Api rek dalane. Jos. Eh, buri ana motor ora pas di tengah-tengah tak. Ambil gambar buat itu apa thumbnail. Wes bobong sepi. Nah, ini kondisinya. Ini ada apa ini? Bukit Sentul mantul. Waduh, turun jalannya kamu enak jalannya ya. Jalannya kurang sip. Nah, belok kiri ini menuju ke RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Nah, ini kita melewati flyover Lawang. Nah, ini kita sudah masuk di Kabupaten Malang. Tadi itu perbatasan, tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan, atau antara Pasuruan dan Kabupaten Malang. Aduh, ini jalannya sedikit kurang enak. Nah, di depan itu atas itu ada itu bangunan tua, asik bangunan tua. Tapi sekarang kayaknya udah dibeli yayasan. Kalau dulu angker terkenal ya. Wisma Erni, Villa Erni apa? Rumah mewah. Nanti juga tak tunjukkan hotel itu apa? Niagara. Malang, Lawang juga terkenalnya ini. Bangunannya ya, meskipun saya ingat waktu kecil diajak lewat sini, ya bangunannya ya persis ini, gak ada perubahan. Nah itu Wisma Niagara Hotel Niagara. Nah ini sebelah kanan ada Pasar Lawang. Nah, ini kondisinya. Kondisi Pasar Lawang. Nah, oke, okay. Untuk video seputar itu apa, saya menunjukkan perbatasan sisi utara Kota Malang atau area Malang dengan Kabupaten Pasuruan sampai sini dulu. Jangan lupa bos, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan tentunya saya selalu semangat memberikan informasi. Oke bos,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Nah, enak jalannya. Halus. Josh.